Ahmad Baki, Sobat Letter. Setelah kita melakukan instalasi indoor kemarin dengan konsol indoor dan laptop untuk server, kita melakukan instalasi outdoor, yaitu pemasangan stasiun cuaca outdoor pada coran untuk fondasi tripodnya. Nah, di sini kita usahakan posisi fondasi itu sudah di water pass ya, sehingga posisi anemometer itu dalam posisi stabil atau datar, sehingga putarannya tidak terkendala oleh gesekan kemiringan. Nah, ini posisi stasiun cuaca sudah sangat bagus, sehingga harapannya mewakili kondisi yang ada di lingkungan kebun Malabar. Kira-kira dalam hal radius itu 5 km itu bisa terwakili oleh satu stasiun cuaca ini. Ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan stasiun ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perkebunan, baik itu masalah untuk melakukan manajemen teknis budidaya maupun mengetahui kondisi-kondisi ekstrim yang mungkin muncul di perkebunan teh.